kawan-kawan, sekarang saya ada di zona B dan ini ada Bapak siapa? Arisli. Pak Arisli dari Projo Jakarta Barat yang siang ini ikut bergabung untuk mendengarkan pidato Bapak Presiden Joko Widodo sekaligus melihat secara langsung acara Visi Indonesia. Selamat siang, Pak. Iya, siang. Gimana, Pak, perasaan Bapak datang ke sini gitu? Ya, semua orang pasti datang ke sini perasaan senang, enjoy. Dan ya, merasa bahwa kita itu kalau begini terus di Indonesia itu bisa maju, aman. Oh. Jangan kemarin. Pokoknya saya datang ke sini hati senang. Biarpun duduk di sini belum bisa masuk, nggak jadi soal. Terus harapannya ke depan gimana nih, Pak, dengan Pak Jokowi? Ya, sebagai warga negara Indonesia yang merasa orang Indonesia, ya, kedepannya ya Indonesia biar maju, damai, aman, nggak ada lagi caci maki, nggak ada lagi fitnah kebencian, nggak ada lagi diskriminasi. Itulah Jokowi. Jokowi. Tetap dukung Pak Jokowi, tetap kawal sampai 5 tahun ke depannya, Pak ya. Bisa direvisi undang-undangnya 2 periode lagi. Ya. Belum ada, kalau saya lihat belum ada yang kayak Jokowi. Belum ada. Yang bisa mengaplikasikan harapan Bung Karno hanya Jokowi. Belum ada. Yang bisa mengaplikasikan sebuah pengertian dewasa mental juga Jokowi. Jokowi. Sembukan Jokowi. Jokowi. Pejuang maju bukan. Yes. Saya bangga punya presiden Jokowi. Betul. Satu-satunya orang. Belum di ada. Indonesia. Calon gantinya belum ada. Namanya Satria Pilihan. Satria Pilihan. Mudah-mudahan ke depan Jokowi tetap eksis, sehat, tidak terbajak, tidak terintervensi. Betul-betul natural seperti Jokowi. 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 Siap-siap, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Sampai ketemu di dalam. Yo, makasih, Pak. Ini dari mana? Saya dari Wanita Visi Indonesia. Terima kasih, Bapak. Thank you, Pak. Yo. Terima kasih, kawan-kawan. Nanti kita akan sambung lagi dan suasana semakin ramai, semakin berwarna-warni dan kita akan tetap stay tune bersama Visi Indonesia. Terima kasih.